Pemirsa First Media bekerjasama dengan HBO menggelar Nonton Bareng pemenang ajang Piala Oscar 2016 di Cinemax FX Sudirman, Jakarta. Selengkapnya kita bergabung dengan reporter Priscila Dahuan dan juru kamera Yanuar Amatsya dari Cinemax FX Sudirman. Iya, Cila, selain kemudian kita tahu bahwa aktor yang paling banyak disukai Leonardo DiCaprio menang Oscar hari ini, apa saja yang menarik dalam acara menonton bersama Academy Award di Cinemax? Ya, karena sebenarnya sekali hari ini adalah hari di mana kedua kalinya nonton bareng antara HBO dengan First Media TBK di Cinemax FX Sudirman Jakarta Selatan ini diselenggarakan. Dan pada tahun kedua ini memang acara yang digelar cukup menarik. Selain nonton bareng para undangan beserta dengan artis-artis dan juga tentunya dari pihak First Media dan juga HBO, pihak penyelenggara juga menyelenggarakan acara seperti menggelar sejumlah kuis dan juga pembagian door prize dalam acara nonton bareng ini. Dan yang menarik juga, Carlos, bahwa hadiah-hadiah yang ditawarkan dan juga diberikan kepada para pengunjung, khususnya para undangan VIP di sini, cukup menarik juga karena pihak penyelenggara menyediakan hadiah-hadiah seperti gadget dan juga TV. Dan juga beberapa artis pun memenuhi dan meramaikan acara nonton bareng yang sudah diselenggarakan selama dua kali di dua tahun belakangan ini. Dan di acara nonton bareng nominasi Oscar 2016 ini juga ada pembagian kategori seperti best dress di mana para pengunjung juga bisa bersama-sama hadir di sini dan bisa memenangkan kategori best dress untuk pengunjung yang datang sejak pukul 7 pagi tadi hingga pukul 12 siang ini di mana acara sudah selesai diselenggarakan, Carlos. Lalu apa sebenarnya tujuan diselenggarakannya acara ini, Cila? Ya, Carlos, untuk kedua kalinya acara ini memang bertujuan untuk menghibur para subscriber dari HBO dan juga First Media, di mana pihak penyelenggara baik dari pihak HBO dan juga First Media bersama-sama ingin memberikan hiburan kepada para penonton yang setia menonton kedua layanan ini. Dan memang juga acara ini digelar untuk bersama-sama menghibur para penonton yang menggemari film-film terutama untuk menonton nominasi Oscar 2016 ini. Dan untuk lebih jelasnya kita akan bersama-sama menyaksikan keterangan dari Executive Vice President PT First Media TBK, Mina Kumari Adnani, berikut ini. Ini tahun kedua kita mengadakan acara seperti ini, dan dari tahun lalu dan tahun ini juga udah kelihatan banget bahwa subscriber kita dan yang lain-lain yang kita undang tuh sangat senang banget untuk acara ini. Bukan cuma datang aja jam 7 pagi, tapi bahkan bisa dengan dandan datang ke acara ini. Dan kita juga kan mengadakan seperti kuis dan ada tebak-tebakan nominations, jadi ada banyak gifts-nya juga, jadi itu sangat bikin heboh juga untuk semua yang datang ke acara ini. Ya, Carlos, memang pemenang nominasi Oscar 2016 sudah selesai diumumkan. Dan memang film Mad Max juga berhasil menggait beberapa penghargaan dan paling banyak yakni menggait sekitar 6 penghargaan. Dan best actor sendiri sudah dimenangkan oleh Leonardo DiCaprio yang juga memang sejak beberapa tahun lalu hanya masuk kategori nominasi namun juga akhirnya memenangkan nominasi Oscar di tahun ini. Dan itulah yang informasi yang cukup menarik dari sini, Carlos. Kita kembalikan ke Anda di studio. Baik, Priscila Dahuan dari Nonton Bersama, pemenang Academy Award 2016 di Cinemax FX Sudirman. Terima kasih atas informasinya. Dan pemirsa,